Hari ini aku mau masak oseng usus ya. Ini udah direbus, udah dicuci bersih. Ya, dicuci berkali-kali pakai air yang mengalir dan dicampur sama wortel yang diiris seperti korek api. Begitu cabai hijau. Cabai besar hijau diiris-iris memanjang juga sama, dan tahu ya, tahu kuning. Lalu bumbunya ini ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, sedikit tomat ya. Nanti kita oseng dicampur ya. Panaskan api dulu ya, minyaknya supaya panas. Tunggu sampai panas dulu. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita masukkan daun salam, sedikit jahe biar enggak bau amis. Lalu kita masukkan daun yang keras ini, wortel. Kalau kita masukkan, ini kita masukkan tahu kuningnya. Masukkan cabai hijau, garam.
kita masukkan secukupnya. Warnanya indah sekali. Ada merah, ada hijau, ada biru putihan. Kalau sudah itu gunakan api sedang aja biar bumbunya meresap. Jadi kalau terlalu besar nanti airnya cepat menyusut. Jadi sedang-sedang aja. Kita masukkan sedikit kecap ya. Kita masukkan kecap, jangan terlalu banyak ya, cukup kecap banget sedikit. Kita aduk-aduk. Airnya berubah. Jadi warnanya biar nggak terlalu dan jadi kecapnya sedikit aja. Oke, perasa aja tuh mantap. Sebentar. Wortelnya sudah empuk karena ususnya sudah direbus duluan ya, jadi tidak terlalu lama, jadi sudah direbus. Kurang lebih kita masak itu kurang lebih 10 menit ya. Lihat, mantap. Jadi kecapnya sedikit aja biar warnanya enggak berubah menjadi hitam ya, tetap ada merah, hijau, tetap warna-warninya terlalu jadi kontras gitu. Kalau kecapnya terlalu banyak nanti warnanya tidak kontras, jadi hitam aja. Ini di jadi tadi ada sedikit ceker ya. Oke. Permulaan akhir. Kita masukkan bawang goreng. Biar semakin. Thank you.
sudah kita matikan. Selesai.